Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih berusaha mengkaji konsep transportasi massal metro kapsul yang dianggap mampu mengatasi masalah kemacetan di ibu kota. Meski menyatakan tertarik dengan proyek metro kapsul, namun Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku akan berpikir panjang untuk menyetujui pembangunan moda transportasi massal berbasis rel itu. Sebab saat ini dirinya baru melihat konsep metro kapsul hanya sebatas paparan yang diberikan pihak konsorsium, yakni PT Perkakas Reka.